guru saya lah, ya, beliau senior saya di perguruan. Siapa Yesus menurut Yesus? Ketika Islam menjawabnya, Yesus adalah utusan Tuhan yang diberikan kuasa, yang diberikan wewenang untuk mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah. Dia statusnya tetaplah terjemahan. Lebar itu. Dan perlu diketahui bahwa Yesus datang bukan membawa agama, ya, dia datang untuk Tuhan yang 10 rukun Tuhan, ya, itu sampai akhir zaman itu tetap dijalankan oleh orang Kristen. Cuman saya tetap aja menilai bahwa paparan sensei saya ini tidak mewakili daripada ajaran Yesus. Artinya taat kepada perintah Allah dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para utusan-utusan Allah, maka Kristen gugur di situ. Kunci mengasihi Bapa diajarkan oleh Yesus, taat kepada perintah-perintah-Nya. Kalau berbicara mengenai perintah Bapa, maka tidak boleh lepas dari hukum Taurat. Intinya, tidak ada kehidupan yang kekal tanpa melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Yesus tidak mau tidak minta disembah. Dia cuma minta ditinggikan. Yesus minta hanya ditinggikan. Kemudian, kenapa Yesus dia orang Kristen menganggap dia adalah Tuhan, bukan menganggap dia Tuhan, memang dia adalah Tuhan itu sendiri, ya. Nah, seseorang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus sudah pasti bukan Kristen. Karena Yesus adalah pekerjaannya, ruang lingkupnya satu. Ya, Tuhan selain itu, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan yang bisa menghakimi. Nanti pada hari zaman yang menghakimi orang dan yang akan memasukkan orang ke surga dan neraka, itu hanya Yesus, anak manusia itu. Ikutilah aku, Pak Tadi Uni. Ikutilah aku. Maka harus mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan ucapan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi yang sangat menarik, ya. Karena ini terjadi antara seorang junior dan seniornya sendiri, yaitu Ustaz Zuma sebagai junior dan lawan diskusinya adalah Robert, ya, senior beliau. Dan kebetulan orang ini bernaung di dalam suatu organisasi, ya. Nah, bagaimana nanti diskusi ini selengkapnya kita akan dengarkan bersama, ya. Dan topik yang dibahas di dalam diskusi ini masih seputar apakah Yesus itu memang Tuhan seperti yang diyakini oleh saudara-saudara dari Kristen, ya. Nah, bagaimana video selengkapnya? Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Majelis Zoom dan juga yang berada di Julfikar Official, Julkifli Mahabas, Salamaka Sehat, Sonya Donova, Yan JCC, Juki Kristologi, dan juga menara-menara siar yang lain yang belum sempat saya sebutkan namanya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi antara Aki Zuma dengan Pak Robert. Tema di sini akan mengalir, atau nanti ada konsep sendiri kita akan membentuk suatu tema. Nggak usah berlama-lama, waktu dan kesempatan untuk opening. Kita nggak pakai timer, ya Pak Robert, kita bisa mengalir aja, saling menghargai. Mengalir.
Silakan untuk para pet untuk opening statementnya. Silakan, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Satu tanah air, yaitu NKRI. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya cintai, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdialog santai atau ringan bersama saudara saya, Zulkifli M. Abbas, atau disingkat Juma, yang selama ini kita kenal bahwa beliau adalah benar-benar sangat cerdas dan banyak menghafal ayat-ayat Alkitab. Maka dalam dialog ini mungkin juga saya akan banyak belajar sama beliau ya, tentang menghafal ayat. Kemudian saya sangat hargai beliau dan saya sudah banyak mendengar video-video beliau, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kami bisa melanjutkan atau bisa berdialog dengan baik, sopan, dan berwibawa serta berakhlak. Kemudian tidak ada saling singgung-menyinggung tentang pribadi. Kita akan berdialog secara apa yang saya pahami tentang Alkitab yang saya pegang selama ini. Sejak kecil saya sudah baca, dan mudah-mudahan apa yang kami dialogkan malam ini bisa bermanfaat bagi semua. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas, sangat baik sekali ya. Memang di sini kita berdiskusi, di sini ada tiga aturan yang simpel, sederhana. Jangan mengucap personal, jangan mengucap sesamaan masing-masing, dan janganlah berbicara politik di sini. Selagi rambu-rambu itu ditaatkan juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam untuk guru saya lah, ya. Beliau senior saya di perguruan, apa, di satu lembaga olahraga ya. Selama ini saya hormat dengan beliau. Ketika saya kita japri-japrian, saya minta kepada beliau jangan bahas tentang keyakinan. Kalau mau membahas tentang apa, kalau ingin silaturahmi, ya kita cukup membahas tentang apa tuh olahraga organisasi aja. Tiba-tiba setelah bertahun-tahun kenal dengan beliau, ya hormat saya dengan beliau, dia kok tiba-tiba mau dialog dengan saya di Zoom yang membahas tentang keyakinan. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu adalah satu kehormatan, saya hargai itu. Sebagai insan belah diri, saya pasti tetap akan hormat dengan beliau. Di samping agama saya yang mengajarkan itu, juga organisasi saya menuntut saya untuk tetap hormat sama beliau. Saya hanya ingin dialog kita pada malam hari ini jangan terlalu apa, seperti yang saya panggil sensei atau panggil apa ini. Ya udah, saya panggil sensei ya, supaya saya tidak canggung itu. Malam ini kita membahas ini apa? Panggil nama saja nggak apa-apa. Baik. Ya terserah, mau panggil sensei kalau ya memang saya paham atau saya mengerti bahwa di bela diri karate itu menyebut senior itu maksudnya sangat dihargai, atau menyebut kakak, guru, itu memang seperti diharuskan ya, seperti kewajiban lah, kewajiban. Kira-kira begitu. Ya. Lanjut. Baik. Jadi saya serahkan ke sensei malam ini kita ingin membahas apa gitu, biar ada pencerahan buat netizen di luar sana tentang dua keyakinan ini. Silakan sensei. Yang jelas, Pak, ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pasti mungkin saya mungkin tidak banyak, tidak mungkin menyentuh menanyakan tentang Al-Qur'an atau apa, sebab saya merasa bahwa saya belum pantas untuk menanya tentang itu, dan ilmu saya untuk sana belum, masih kosong sekali ya. Jadi saya lebih senang kalau memang menanyakan tentang siapa itu Yesus yang ada di Alkitab saja. Sebab selama ini saudaraku cuma ini selalu lebih banyak mengerti tentang atau lebih banyak menghafal ayat-ayat yang ada di Alkitab atau di Bible, sehingga saya kagum
dan banyak sekali juga memberikan pemahaman yang hampir-hampir mendekati, tapi menurut saya juga perlu mau lebih menggali lagi tentang pemahaman Pak Saudara Kujima ini tentang memahami tentang Alkitab atau memahami tentang Bible ya. Nah, khususnya sering saya dengar apakah Yesus mengajarkan Kristen apa? Kemudian yang saya dengar juga bahwa Yesus menurut pendapat Pak Jema atau yang dipanggil oleh Pak Jo bahwa Kristen itu dibentuk oleh Paulus sama Barnabas, kemudian banyak lagi yang saya lihat yang kemudian apa itu Firman, nah, itu seringkali dibahas soal itu. Itu hal yang sangat menarik sekali. Walaupun saya juga sudah beberapa kali hadir di Jum lain, Jum Muslim, menjelaskan tentang Yesus, tentang apa itu Firman, tentang orang Kristen. Nah, itu yang saya sering bahas di apa, dan kebanyakan saya ditanya gitu, kira-kira gitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya kira bilang seperti tadi malam Pak Saudara Pujuma ini apa dengan Pak Yusuf kemarin kan menjelaskan siapa orang Kristen, Yesus mengajarkan, apakah Yesus itu mengajarkan Kristen atau dan lain-lain ini. Ya saya kira menyinggung di hal seperti itu aja saya kira. Jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban-jawaban yang bisa di pahami kira-kira begitu. Mas Juma. Baik, mohon maaf Gurunda, saya apa? Lanjutkan dulu sejenak dengan Sensei. Jadi gini, simple sebenarnya pemisah antara Islam dan Kristen itu. Laksana kalau saya mau sederhanakan, yang membedakan antara Islam dengan Kristen dengan satu objek yaitu Yesus yang adalah juru selamat itu adalah rumusan-rumusan yang kemudian melahirkan sebuah paradigma berpikir bahwa sang pencipta alam semesta itu pernah nuzul menjadi makhluk dan dia adalah Yesus, itu dari kubu Kristen. Sementara di dalam ajaran agama Islam, Yesus ini hanyalah utusan. Nah, kalau kita ingin jujur, bahwa keberadaan Islam dan Kristen kemudian itu ditopang oleh masing-masing kitab suci, Al-Quran dan juga buku terjemah yang kemudian teman-teman Kristen sebut dengan sebutan Gospel atau Bible. Artinya gini, ketika kita berbicara mengenai kebenaran, kita ini hidup di zaman yang sudah bertahun, beribu tahun dari oknum yang kita imani. Kristen dengan Yesus itu berselisih 2000 tahun. Islam dengan Kristen sama 2000 tahun. Nah, kemudian pemahaman Yesus, pemahaman Kristen tentang Yesus itu melalui buku terjemah. Pemahaman Islam tentang Yesus itu melalui Al-Quranul Karim. Nah, sekarang coba kita gali benang merahnya. Dudukkan Yesus pada porsinya dia. Berdasarkan Quran, berdasarkan kitabnya sahabat Kristen, dan berdasarkan terhadap pengajaran Yesus itu sendiri ketika datang kepada Bani Israel, dan yang terpenting adalah posisi dia di tempat kelahirannya dan pandangan orang-orang yang hidup hari ini di tempat kelahirannya terhadap Yesus. Ini adalah kerangka di dalam mencari titik kebenaran, minimal mendekati kebenaran. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu penting. Ketika Kristen menjawabnya, maka sebagian dari mereka mengatakan Yesus adalah sang pencipta yang menjadi manusia. Siapa Yesus menurut Yesus? Ketika Islam menjawabnya, Yesus adalah utusan Tuhan yang diberikan kuasa, yang diberikan wewenang untuk mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu dua porsi yang berbeda.
Nah, siapa Yesus menurut Paulus? Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan Paulus. Siapa Paulus Yesus menurut Yesus? Maka terang melalui Al-Quran, Yesus adalah Rasulullah. Melalui kitabnya teman Kristen, Yesus adalah Rasulullah, utusan Allah. Lalu dari mana konsep Yesus itu adalah Tuhan yang datang dengan mengatakan dia adalah inkarnasi Tuhan. Dengan embel-embel, dengan kasihnya Tuhan, maka dia mengutus anaknya. Dengan sayangnya Tuhan, maka Tuhan membatalkan segala hukum-hukum yang pernah dibuat di dalam kitab-kitab sebelumnya dan membebaskan aturan-aturan itu terhadap Kristen dengan matinya Sang Yesus di atas tiang salib. Ini rumusan-rumusannya. Sehingga mohon saya diizinkan dulu ya, Sensei ya. Nanti Sensei ya, tanggapin ya, supaya kita punya materi. Ya, sama apa ya? Oke. Okay. Ya, ya. Sehingga umat Kristen mendudukkan Yesus sebagai mana Yesus mengajarkan tentang dirinya. Satu, Yesus mengaku Rasul. Islam mendudukkan dia sebagai Rasul. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Al-Quran juga mendudukkan itu seperti itu. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Islam juga mendudukkan porsi Yesus itu sebagaimana yang Yesus ajarkan. Oke, tiga poin. Kristen, dengan kecintaannya kepada Yesus, sayang dia, ngasihi Yesus, mencintai Yesus, bahkan mengaku sebagai pengikut Yesus. Kompleksnya kemudian adalah, teman-teman Kristen kudu wajib mengakui Yesus itu adalah Tuhan, baik mulut maupun hati, kalau ingin selamat. Nah, jadi kecintaan ini melahirkan sebuah keadaan di mana cintanya orang Kristen terhadap Yesus itu sangat-sangat tidak bisa diukur. Saking cintanya, kasihnya, sayangnya orang Kristen terhadap Yesus melampaui dosis yang seharusnya. Cinta, betul. Sayang, yes. Saking sayangnya, Yesus yang tadinya hanya utusan, dirangkul, diimani, dipercayai, bahkan disujuti laksana Tuhan pencipta alam semesta. Salahkah itu? Kalau dari segi cinta, itu sudah benar. Tapi dari segi keyakinan, ajaran Yesus jelas itu menyalahi kontrak daripada Yesus itu sendiri. Cinta kepada Yesus bagus, sayang kepada dia top. Tetapi apakah seperti itu yang diinginkan oleh Yesus? Nah, ini yang perlu kita bahas malam ini. Karena yang saya temani berdialog adalah sensei saya, maka saya cenderung hanya membuka cakrawala berpikir dua agama. Cinta melahirkan sebuah keinginan. Nah, yang timpang kemudian adalah, ini keluar, yang timpang kemudian adalah informasi tentang orang yang hidup 2000 tahun yang silam, Islam menerimanya dari sebuah kitab original teksnya, linguistiknya, masih terpelihara sampai hari ini. Sahabat Kristen mencintai Yesus dengan menggunakan buku terjemah. Poinnya di situ. Lalu kemudian, andai saja kecintaan Yesus itu bermuara kepada ketuhanan Yesus, maka sumber informasi pasti akan terpelihara dengan baik. Sama seperti kami, umat Islam mencintai Allah, umat Islam mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia tahu tentang Allah? Dari mana dia tahu tentang Rasulullah? Dari kitab sucinya. Maka mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah, pasti kudu wajib teredukasi dengan cinta terhadap kitab yang mengajarkan tentang esensi yang tadi. Apa bukti kecintaannya? Memelihara kitab itu, mengkaji kitab itu, menelaah kitab itu, ingin tahu kitab itu, menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam kitab itu, menelaah, menelusurinya, berselancar di dalamnya dengan poin-poin pengajaran yang ada di dalamnya. Itu bukti cinta terhadap Allah dan Rasul Muhammad SAW. Nah, saya bukan yang mau mengukur teman-teman Kristen tentang apa yang saya ukur tentang Islam. Tapi, kalau betul orang Kristen itu cinta kepada Yesus, maka tentu dia akan mencari original teks daripada pengajaran Yesus. Kalau cinta terhadap istri, maka pasti akan mencari
apa yang dekat dengan istri. Cinta terhadap anak akan mencari apa yang apa akan mencintai apa yang dekat dengan sang anak. Begitu juga kalau cinta mengasihi kepada Bapa, mengasihi kepada Yesus, maka mau tidak mau harus mencintai sumber dari pengenalan terhadap oknum yang dicintai. Nah, yang timpang kemudian adalah teman-teman Kristen kudu mencintai Yesus, tapi hanya dengan menggunakan kitab terjemah. Ini yang jadi masalah. Bagaimana mungkin kemudian pengajaran Yesus itu bisa dikatakan absolut kebenarannya sesuai dengan pengajaran Yesus kalau hanya punya terjemah? Apa yang menjadi dasar pijakan bahwa itu adalah benar? Ini standar Quran. Ini standar Quran. Nah, kalau sahabat Kristen punya standar lain, silakan. Apa yang menjadi dasar koridor cinta Anda terhadap Yesus, sementara poin-poin tentang Yesus hanya berdasar dari kitab terjemah? Ini penting. Benarkah Yesus mengajarkan bahwa dirinya itu adalah Hasan yang nuzul menjadi manusia menurut kitab Kristen terjemah? Benar. Dengan adanya pengajaran yang diajarkan oleh Paulus. Jadi banyak poin-poin yang sangat-sangat sakral yang terputus benang merahnya di sini. Nah, ini kenapa orang yang sudah mengkaji Bible, mengkaji gospel itu tidak tertarik masuk Islam seperti saya, apa tidak tertarik menjadi Kristen seperti saya? Karena banyak hal yang terputus. Kalau misalnya terjemahan hari ini adalah terjemahan benar. Benar sesuai dengan bahasa original teksnya. Kitab yang Sensei Tenteng itu adalah kitab yang sesuai, terjemahannya sudah sesuai dengan ori dari ajaran Yesus. Finalnya kemudian adalah, dia statusnya tetaplah terjemahan. Bukan ori pengajaran Yesus. Kalau terjemah hari ini berkesesuaian dengan terjemah bahasa Greek abad pertama. Kalaupun berkesesuaian, kedudukan kitab Kristen hanya sebagai terjemahan, bukan sebagai original linguistik atau teksnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, jangankan orinya, terjemahan awal mula saja, kita tidak bisa membandingkannya yang mana yang benar, atau berkesesuaian atau tidak. Lalu kemudian ditancapkan cinta itu melalui terjemah yang tidak diketahui benar salahnya. Nah, ini cilaka. Nah, mungkin dari paparan-paparan saya ini akan melahirkan sebuah pemahaman baru dari guru saya, dari sensei saya, yang berkaitan dengan imannya gitu loh. Menggantungkan iman yang sebegitu cintanya terhadap oknum Yesus hanya melalui informasi-informasi terjemah yang tidak ditahu benar tidaknya sesuai dengan asli daripada pengajarannya. Satu ayat yang ingin saya jadikan sebagai rujukan dari penjabaran saya. Konon ceritanya di dalam sebuah ayat, di dalam buku terjemah, Yesus menerangkan begini. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini tentu bukan orang Kristen. Bukan orang-orang yang hidup dari zaman sekarang. Tapi mereka yang dimaksud di sini adalah orang yang memasang kupingnya di depan mulutnya Yesus. Dengan kata lain, orang-orang yang menjadi pengikutnya kala itu, di abad pertama. Aku telah menyampaikan firman yang semuanya kuterima dari Allah kepada mereka. Dan mereka percaya. Coba. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya dengan mulutnya Yesus, dari buku terjemah, menerangkan bahwa orang-orang yang mendengarkan firman dari mulut Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Coba. Ini saya bukannya ingin menggurui, tapi saya ingin membuka cakrawala pemikiran kita. Kalau Yesus sendiri mengakui, orang-orang sesamanya mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan, bagaimana mungkin kemudian orang yang hidup di tahun 2001 yang hanya memegang buku terjemah mengakui Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Silakan senseiku yang saya hormati, mungkin ada tanggapan. Waduh, luar biasa usianya ya. Saya merinding. Luar biasa kecerdasannya saudaraku ini tentang ayat-ayat Bible, kemudian
memahaminya juga, tapi menurut saya belum pas ya, menurut saya, maaf kalau saya belum pas. Silakan, silakan. Tapi tidak jadi masalah, itu adalah pemahaman saudaraku. Kemudian saya merasa tersanjung ini kalau maksudnya luar biasa, berarti tradisi atau kebiasaan daripada bela diri yang kita anut benar-benar saudaraku tetap menjaga kaidah-kaidahnya, luar biasa, sesuai dengan kelima sumpah itu kan, kita tahu. Siap. Oke. Okay. Terima kasih. Luar biasa. Saya jadi mau bilang grogi, tapi jadi semangat. Luar biasa. Tapi ya tetap saya hargai. Kemudian karena begitu panjang, jadi mungkin beberapa saja yang saya bisa tangkap. Ya, kenapa Yesus diutus ke Israel saja? Ya satu yang saya tangkap. Tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan, ya, yang dipahami oleh orang-orang Kristen, yang sampai kemudian Alkitab itu yang orang Kristen pahami adalah terjemahan. Kemudian kalau nggak salah, kemudian lagi saya lihat kenapa kok Yesus dituhankan, padahal dia hanya manusia biasa. Kemudian kok disembah, gitu kan? Nah, itu mungkin yang beberapa poin itu yang memang poin-poin yang sangat menarik dan ini selama ini saya lihat ada merupakan ciri khasnya saudaraku untuk membahas itu yang sangat menarik sekali. Namun saya mau coba pelan-pelan untuk menjelaskannya. Mulai mungkin dari kenapa Yesus dibilang diutus ke Yerusalem apa ke orang Israel. Nah itu ada maksud Tuhan di situ kan. Ayatnya saya lupa. Yaitu saya hanya menjelaskan garis besarnya. Kenapa Yesus datang kepada orang Israel, kenapa nggak kepada bangsa lain, ya? Nah, maksudnya itu sebab ada ayatnya di Perjanjian Lama kalau tidak salah, ada Perjanjian Lama bahwa yang diberikan firman hanya kepada bangsa Israel, maka dia mau datang kepada orang yang diberi firman. Ini firman itu nggak mungkin dia datang ke orang Papua yang diberi. Karena kita tahu bahwa orang Papua atau orang Manado tidak diberikan firman itu, maksudnya firman itu melalui si Musa kan, nah, dan nabi-nabi Israel lainnya. Nah, tentunya ya dia harus datang ke situ. Kemudian untuk menjelaskan tentang pemahaman yang selama ini dipahami tidak pas lagi menurut Yesus ya, maka dia datang ke situ untuk merubah paradigma pemahaman daripada khususnya ini para pengajarnya, ahli Toratnya yang selalu dia kecam itu, yang dibilang munafik ya. Jadi itu maksud kedatangan dia ke Israel. Kemudian nanti dari situ akan setelah paradigma tersebut sudah terbentuk oleh paradigma yang Yesus bawa, nah baru akan disebarkan ke seluruh dunia. Itu ada ayat-ayat juga ya di Perjanjian Baru itu ya. Kemudian itu singkat kata begitu. Ada juga saya pernah dialog di sini dari Papua, kenapa nggak datang ke Papua? Yesus cemburu ya nih. Ya saya bilang ya seperti itu, kecuali orang Papua yang diberikan firman itu, nah, dia datang kan untuk dia datang ke Israel atau ke dunia ya, khususnya ke Israel, yaitu dia untuk sesuai Matius 5 ayat 17 ya, 18 ya, untuk menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi itu kan. Nah, jadi dia ya mau datang ke Papua enggak? Kitab Taurat dan kitab para nabi waktu itu enggak dikasih kepada orang Papua. Maaf saya bilang orang Papua ya, jangan tersinggung. Atau ke orang Manado, orang Batak. Nah, itu maksud kedatangan Yesus pertama ke situ. Ke orang yang dia percaya oleh Tuhan diberikan firman itu. Ya, dia enggak akan datang ke orang nanti kedatangannya itu sia-sia. Nah, nanti dari situ setelah digenapi, kemudian langsung aja, kenapa kitab suci Bible itu atau Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa ini bahasa Ibrani, bahasa Yunani, padahal bahasanya Yesus itu adalah pada abad pertama itu orang-orang Ibrani itu jarang. Sudah tidak ada yang bisa berbahasa ini, sudah tidak memakai bahasa Ibrani ya, kecuali untuk hal-hal ibadah ya. Kalau untuk hal-hal bicara harian,
itu pakai bahasa Aram. Kemudian pada waktu itu ya sudah dijelaskan ya, yang berkuasa pada waktu abad pertama itu adalah bangsa Romawi ya, bangsa Romawi itu tentang administrasinya. Nah, kemudian untuk bahasa masalah bahasa luar negerinya atau bahasa asingnya atau bahasa internasionalnya pada waktu itu ya kita ketahui bersama menurut sejarah bahasa Yunani ya yang menjadi bahasa internasional, maka supaya berita itu, berita sukacita itu tepat disampaikan ke seluruh dunia, itu maksudnya. Kenapa kok nggak ditulis dengan bahasa Aram? Mungkin kalau ditulis pakai bahasa Aram, ya lama mungkin nyampenya. Gitu. Itu kira-kira kedatangan Yesus kok cuma di Israel saja. Saya juga cemburu nih, saya sebagai orang Manado. Apa dia nggak datang ke Manado ya? Nah, itu maksudnya kira-kira begitu. Nanti itu kan itu ada di Matius. Nanti kan itu awal-awal Yesus mengajar kan menjelaskan. Tapi pada endingnya ya itu tentang kabaran Injil itu atau berita sukacita itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Itu banyak ayatnya juga nanti saya sampaikan. Nah, itu garis besarnya aja. Kemudian masalah orang Kristen ya masalah Paulus dulu. Ini sering perlu diketahui bahwa kita dicap bahwa kita pengikut Paulus, padahal Paulus pengikut Yesus juga ya. Dan kan sebelum Paulus ada orang-orang Kristen itu sudah ada ya. Nah, maka waktu itu orang-orang Kristen disebut pengikut jalan Tuhan. Nah, itu pengikut jalan Tuhan itu awalnya itu mereka di Yahudi, di Israel sendiri, orang-orang Israel pertama kali yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias atau juru selamat atau Tuhan. Nanti saya tadi kan ditanya Tuhan adalah orang-orang Yahudi, dan mereka sebagian besar banyak yang percaya ya. Kalau kita baca di Injil ya, banyak waktu Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang, laki-laki loh, belum anak-anak dan perempuan. Itu ada 5.000 orang, hanya laki-laki yang dihitung, belum anak-anak dan perempuan, ibu-ibu maksudnya. Nah, itu jadi sangat banyak sebenarnya pada waktu itu juga ya, bisa dibilang 20 atau sampai 30% orang Yahudi percaya ya. Tapi memang sebagian besar tidak percaya karena kemudian mereka kan dikejar-kejar ya. Pengajaran yang dianggap menyimpang dengan ajaran Taurat atau tradisi-tradisi Taurat itu ya, atau tradisi-tradisi Israel yang dianggap mereka itu musuh, mereka tidak aman tinggal di situ. Kebanyakan yang lari kan ada ke Mesir, ada ke apa namanya, ke berbagai negara lah ya. Tapi kebanyakan mereka itu ada di Antiochia ya. Pada waktu itu Antiochia adalah satu kota yang modern ya. Nah, ini maksudnya untuk masalah orang Kristen dulu. Pada saat itu Antiochia adalah kota yang modern, penghasil bulu domba atau penghasil wool ya, nomor satu di dunia pada itu, pada saat itu. Dan kehidupan pada waktu itu memang di sana banyak orang Kristen ya, namun sudah mulai mau menyimpang atau gimana, sehingga mereka itu dianggap aneh. Ini orang-orang Kristen nih, setiap hari beribadah, berkumpul, makan sama-sama, ini beribadah, jadi satu keanehan bagi orang Antiochia ini ya. Nah, jadi ada yang menganggap kemudian enggak, mereka lemah lembut seperti yang diajarkan oleh Yesus. Mereka itu penuh kasih, mereka itu selalu belajar tentang apa yang Yesus ajarkan tentang kasih, mereka aplikasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat sana menganggap mereka aneh ya. Sehingga ada yang mencibiri, ada juga yang mengagumi, luar biasa ini. Sehingga mereka dilabelkan atau dijadikan stigma, si Kristen, si pengikut Yesus, maksudnya si Kristen itu si pengikut Kristus. Nah, jadi bukan karena datangnya si Yohanes, datangnya si Paulus dan Barnabas di situ mengajar, selalu diminta oleh masyarakat situ, masyarakat Kristen pada waktu itu tinggal selama setahun, sehingga orang-orang itu melabelkan mereka si Kristen ya, sampai sekarang. Jadi label itu, dan perlu diketahui bahwa Yesus datang bukan membawa agama ya, dia datang untuk
menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang dia sampaikan adalah bahwa kabar sukacita bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia kedatangannya adalah sebagai Mesias, sebagai juru selamat, ya, menyelamatkan manusia itu ya. Kemudian kabar baik dalam arti dia akan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, yang dimana dikenal bahwa hukum Taurat itu dikenal ada 613 mispot dan diikuti oleh 4.000 aturan-aturan lain yang sangat tidak mungkin manusia siapapun bisa menjalankan syariat-syariat seperti itu ya. Kemudian Yesus bikin ringkas ya, diringkas oleh Yesus ya. Dan Yesus pernah bilang di Yohanes 8, tidak ada satupun orang Israel yang bisa menjalankan hukum Taurat. Nah, sedangkan si orang-orang dia, kenapa dia mengecam orang-orang para guru-guru Yahudi itu ya, ahli Taurat, Farisi yang sok suci. Padahal Yesus sudah tahu mereka itu munafik. Mereka cuma memberikan beban kepada orang-orang lain, pengajaran-pengajaran kepada orang. Mereka sendiri tidak menjalankannya gitu. Jadi Yesus tahu siapa mereka, isi hati mereka. Maka Yesus bilang, hai orang-orang munafik, atau hai orang-orang bludak. Mereka sampai di, karena keselnya sih ini, udah ketahuan munafik, masih juga sok tahu ya. Mereka setiap hari ngintitin Yesus aja gitu ya. Nah itu sebagian besar. Kemudian, jadi selama ini yang saya dengar dari Saudara Kudima melabelkan bahwa Kristen itu bentukan Paulus dan Barnabas, itu saya pikir pemahaman yang bukan salah ya, keliru mungkin ya. Keliru. Jadi itu pada waktu saat itu di Antiokhia mereka dibilang, dikatakan orang, disebut orang, bukan. Jadi mereka disebut orang, itu ada di Kisah Para Rasul 11 ayat, Kisah Para Rasul 11 ya. Ayat Kisah Para Rasul 11 ayat 9 atau ayat berapa itu ya? Kalau kita mau baca ya. Kemudian orang-orang Kristen mula-mula kan di Kisah Para Rasul 2 ya. Itu orang-orang Kristen mula-mula itu ada di Yerusalem. Mereka itu yang kaya, enggak ada yang kaya itu dijual semua hartanya untuk dibagi-bagikan pada yang miskin. Jadi di antara mereka tidak ada yang kaya, siapa yang punya kelebihan kasih, bagi-bagi sama rata. Itu satu tradisi yang aneh bagi orang-orang Yahudi yang selama ini dianggap itu adalah individual ya, mereka sudah banyak hidup individual ya. Namun kok ada satu ajaran yang mengajarkan soal itu tentang kasih itu kan. Nah, maka tentang hukum Taurat Yesus tidak merubah atau tidak ini yang dia ini ada yang dia genapi adalah apa? Hukum Taurat itu diringkas sama dia kan. Itu ada di Matius 7 ayat 12 ya. Jadi, kalau kita baca ya. Jadi tentang kasih itu tuh. Jadi semua itu sudah diringkas, dikecil. Sebab enggak mungkin orang menjalankan 613 mispot ya. Dan aturan 2000 itu, 2000 atau 4000 yang tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin, maka Yesus karena kesian. Dan hanya Yesus yang bisa menjalankan semua itu. Maka itu dibilang penembusan. Yesus datang untuk membebaskan orang dari kutuk hukum Taurat. Karena apa? Satu hukum Taurat atau tradisi Taurat tidak dijalankan itu gagal semua. Nah, tapi Yesus, kayak baru juga dibilang, ini asumsi saya. Dia sebagai, dia tidak mau dibilang, lu hanya bisa bikin hukum aturan saja, tapi maksudnya Tuhan tuh cuma bisa bikin aturan, tapi tidak bisa menjalankannya. Nah, coba kalau Tuhan bisa jalankan, nah, maka dia datang menjadi manusia. Oke, dia coba. Nah, itu maksudnya kedatangannya dia. Kedatangannya dia jadi manusia. Oke, saya datang jadi manusia. Untuk apa saya tidak bisa? Bisa, ternyata dia bisa. Maka dia libas semua itu kan? Dia bisa jalankan semua. Hanya dia yang bisa, ya. Nah, kalau manusia lain tidak, maka dia bebaskan kita dari syariat-syariat tertentu. Ya, tidak mungkin. Nah, jadi kedatangannya menyelamatkan manusia dari kutuk hukum Taurat. Sebab terkutuk manusia yang satu hukum Taurat tidak dijalankan, itu bisa terus. Kecuali hukum Tuhan, yang 10 hukum Tuhan. Ya, itu sampai akhir zaman itu tetap.
dijalankan oleh orang Kristen. Hukum Tuhan yang tertulis ada 10. Yesus tambahkan lagi ya yang tersirat. Kalau engkau membunuh secara fisik, engkau akan hukum, engkau akan berdosa, engkau dihukum, engkau akan dirajam. Yesus tambah yang tersiratnya. Jika engkau membenci saudaramu, itu udah sama. Tuh, itu yang tersirat, tidak tertulis. Kemudian, kalau engkau berzina secara fisik, engkau berdosa, engkau akan dirajam, engkau akan mati, ya. Tapi Yesus bilang, tersiratnya apa? Ya, engkau melirik saja seorang wanita atau laki-laki melirik wanita lalu menyukai, itu sudah sama dengan berzina. Yesus bilang kan, begitu juga cowok, cewek melihat cowok ganteng mungkin, dia lirik kemudian dia mengingini, itu sudah sama dan beberapa hal-hal yang tersirat yang dia sampaikan. Jadi itu yang dibilang penggenapan, ya. Nah, jadi dia bikin ringkas. Jadi seluruh hukum Taurat itu hanya kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Maka hukum kasih itu selalu dengung-dengung adalah hukum kasih, kasihlah. Itu sudah mencakup hukum Taurat dan kita para nabi loh. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang pertama dan utama ya kalau nggak salah. Kemudian ada hukum yang kedua sama seperti itu. Sama. Ya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan dia bilang, gigi ganti gigi, hilang ya. Membunuh harus dibunuh, hilang semua. Kemudian, jadi ringkas dia kasih. Santai, jadi orang Kristen tuh nggak perlu kita mikirin, 613 nispoknya satu hari, mungkin juga nggak habis. Habis di situ aja waktu kita. Nah, kira-kira. Sekarang Yesus kasih yang sesimpel-simpelnya. Itu kata Yesus loh. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, itu mencakup seluruh hukum Taurat dan seluruh hukum dan kitab para nabi. Itu simpel sekali. Itu pun masih banyak orang yang tidak sanggup menjalankannya. Padahal hidup yang simpel. Maksudnya itulah yang dibilang kabar Injil, Injil Kerajaan Surga, itu yang disebut berita sukacita. Yang tadinya kita terikat dengan syariat yang luar biasa, yang tidak mungkin kita bisa jalankan, dibebaskan. Maksudnya dikasih hukum yang simpel. Jadi setelah kita dapat menjalankan hukum kasih, itu sudah mencakup seluruh hukum Taurat dan kita para. Itu kata Yesus, bukan kata saya ya. Atau kata orang Kristen, tidak. Itu tertulis ya. Ada di Markus, ada di Matius, ada di Lukas itu ya. Yang saya hafal ada di Yohanes, di Matius 7 ayat 12. Nah, singkat saja. Kemudian, jadi orang Kristen itu bukan santai, maksudnya terbebas dari semua itu. Itulah yang dibilang kabar gembira, kabar sukacita. Nah, kemudian, lanjut. Masih ada ya, lanjut. Terus sekali ancekannya terlalu panjang. Baik, Sensei ya, terima kasih banyak atas upaya Sensei untuk menyikapi apa yang saya paparkan. Cuman saya tetap aja menilai bahwa paparan Sensei saya ini tidak mewakili daripada ajaran Yesus. Nah, kenapa saya katakan tadi di awal, orang Kristen ini sangat cinta terhadap Yesus. Tetapi bedanya kemudian, kecintaannya tidak sesuai dengan aspek-aspek pengajaran Yesus. Yesus menerangkan seperti ini. Kalau yang diterangkan oleh Sensei tadi, itu memang menarik. Bahwa orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Yang Kristen sekarang duduki adalah hukum kasih. Di mana hukum kasih itu ada poin kasih, terutama kasih kepada Allah, kedua kasih kepada sesama manusia. Nah, keteterannya kemudian adalah, mungkin saya boleh menggunakan bahasa seperti ini, teman-teman Yudaism itu memiliki aturan-aturan dari Tuhan, tetapi tidak dijalankan. Orang Kristen tidak memiliki aturan-aturan dari Tuhan, tetapi menjalankan sebuah aturan. Seperti yang Sensei tadi gambarkan. Bahwa Kristen itu tidak lagi tunduk di dalam perintah yang ada dalam perjanjian lama. Saya hanya ingin
kita kembali kepada pengajaran Yesus melalui buku terjemah yang diimani sebagai kitab suci oleh sahabat Kristen. Di dalam Yohanes 14, bukan saya yang berkata, tapi Yesus. Aku berkata kepadamu, mu di sini, orang yang terpelajar akan memahami bahwa mu ditujukan kepada orang-orang yang hidup sesaman dengan Yesus atau murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, murid-muridku, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya ulang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Poin pertama. Poin kedua, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa mempermuliakan dia di dalam anak. Nah, lalu kemudian di ayat ini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi di situ bukan perintahnya Lukas, bukan perintahnya Matius, apalagi perintahnya Paulus. Tetapi perintahku kembali kepada Yesus. Nah, kalau kemudian hukum utama adalah mengasihi Allah, artinya taat kepada perintah Allah dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para utusan-utusan Allah, maka Kristen gugur di situ. Jelas. Kristen gugur di situ. Karena mengasihi Allah menurut Yesus adalah taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Poinnya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, saya ulang, jika seseorang mengasihi aku, mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, hari ini, jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti perkataanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Poinnya, dari ayat per ayat, lagi-lagi perkataan Yesus, perkataan Bapa yang harus ditaati, baru bisa disebut mengasihi Bapa. Baru bisa lolos di hukum terutama kalau kita mengasihi Bapa. Apa kunci mengasihi Bapa? Diajarkan oleh Yesus, taat kepada perintah-perintahnya. Kalau berbicara mengenai perintah Bapa, maka tidak boleh lepas dari hukum Taurat. Oke, itu poin pertama. Poin kedua selanjutnya. Semua orang Kristen, mau yang pintar, mau yang cerdas, yang punya titel dan seterusnya, yakin dan percaya bahwa dengan berseru dan menerima serta mengimani Yesus sebagai Tuhan, maka akan dapat beroleh hidup yang kekal. Banyak orang Kristen yang bernubuat sesuatu dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, melakukan banyak hal ajaib yang mengatasnamakan Yesus. Banyak keajaiban-keajaiban itu dipertontonkan oleh sahabat Kristen.
Tapi apakah betul demikian yang diajarkan oleh Yesus? Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21. Inilah jawaban Yesus untuk umatnya yang berseru kepada dia dengan sebutan Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Lagi-lagi kembali kepada hukum terutama harus mengikuti perintah-perintah Bapa yang ada di surga. Pada hari ini, pada hari itu, ya pada hari terakhir maksud saya, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bercerita dan berdialog dengan Sulkipli M. Abbas dengan mewakili namamu? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dituduh oleh Yesus pembuat kejahatan? Coba mari kita bercermin. Adakah kita Kristen karena ajaran Yesus, karena perintah Bapa, karena perintah Yesus? Adakah kita menyembah Yesus karena perintah Yesus? Karena kita mencontoh pekerjaan Yesus? Adakah kita menjadi penganut orang-orang yang mengakui Yesus adalah inkarnasi Bapa berdasarkan pekerjaan Yesus? Atau berdasarkan atas perintah Bapa? Atau semua hanya berdasarkan atas kecintaan yang offside itu tadi? Nah, ini perlu. Jadi tidak ada seorang pun yang akan memperoleh hidup yang kekal walau dia selalu bernubuat, berdialog, mendebat dengan orang Islam dan seterusnya membawa-bawa nama Yesus, bahkan mengusir setan sekalipun, kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga, maka dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Sementara tujuan hidup di muka bumi ini, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha atau apapun itu, intinya pingin hidup yang kekal. Tidak ada ego di sini. Tidak ada ego karena saya Islam, saya harus bela Islam. Karena Kristen, harus bela Kristen. Intinya, tidak ada kehidupan yang kekal tanpa melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Jadi sudah jelas, hanya umat Kristenlah yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga melahirkan manifestasi panggilan kepada Yesus dengan sebutan Tuhan, 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 sehingga mereka adalah golongan yang kelak akan diusir. Kenapa sampai bisa Yesus berkata demikian kepada umatnya pada kala itu? Karena sekarang umat Kristen sudah tidak menjalankan hukum Taurat. Perintah-perintah Bapa yang mereka jalankan sekarang adalah perintah manusia. Maka ayat itu sudah jelas. Di dalam Matius 15 ayat 7 ayat 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka itu beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Sekarang ibadah minggu, makan babi, tidak sunat, ya, percaya Paulus adalah rasul, dan seterusnya apapun itu dalam rumusan-rumusan Kristen. Adakah itu berasal dari Yesus? Semua itu adalah perintah manusia. Jelas itu adalah perintah Paulus. Sebab hanya Paulus yang berani untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak ada yang lain. Yesus tidak berani menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Bahkan Paulus di dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nauzubillah summa nauzubillah. Coba. Oke, silakan. Makasih Gurunda. Luar biasa. Oke, untuk mempercepat tadi yang saya tangkap bahwa yang ditujukan kepada Yesus adalah hanya kepada muridnya. Nah, itu yang tertangkap. Itu ada ayatnya ya, bahwa bukan cuma untuk muridnya. Saya bacakan Yohanes 17 ayat 20. Jadi bukan kepada muridnya saja ya Yesus tujukan. Ayat 20 ya, yang 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, jadi oleh pemberitaan, jadi bukan oleh si murid-muridnya saja, jadi oleh pemberitaan mereka. Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Jadi bukan hanya dikhususkan untuk muridnya saja. Itu ada ayatnya. Kemudian tentang Yohanes Matius 17, Matius 7 ayat
21 ya. Nah, di situ saya buka ya. Sudah dibahas juga. Ini memang menarik nih. Matius 7 ayat 21. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi, saya ulangi, bukan setiap orang, berarti masih ada yang tersisa. Jadi kalau kita menyebut Yesus Tuhan, jadi tidak jaminan semua orang yang menyebut Yesus Tuhan masuk surga, tapi ada yang masuk. Nah, kemudian saya berlogika atau berlogika, apalagi yang belum menyebut Yesus Tuhan, lebih parah lagi. Sedangkan menyebut Yesus Tuhan cuma sedikit, tidak semua. Yang dia maksud ini orang-orang apa si apa nabi-nabi palsu itu atau apa yang dia bilang para ahli Taurat menyebut-nyebut Tuhan, 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 mengusir dengan nama Gua itu yang dia maksud itu. Jadi tidak semua, tidak setiap, berarti ada tersisa kan? Menyebut, jadi tidak jaminan membilang Yesus itu Tuhan masuk surga, tapi pasti ada yang masuk. Apalagi yang tidak menyebut, kira-kira itu saya asumsikan ya. Apalagi tidak menyebut dia Tuhan. Kemudian melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapakku di sorga ada di Yohanes 4, Yohanes 6 ayat 40. Kita baca Yohanes 4 ayat Yohanes 6 ayat 40. Itu kehendak Bapa, ya. Nah, ini Yesus yang bilang ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang memiliki melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa. Yesus yang ngomong. Jadi semua orang harus melihat Yesus, harus memandang Yesus, harus melihat semua tingkah lakunya Yesus. Tidak, jadi kalau tidak melihat kehendak Yesus, sia-sia. Sebab Yesus tidak mau, tidak minta disembah. Dia cuma minta ditinggikan. Yesus minta hanya ditinggikan. Dia tidak mau disembah. Banyak orang yang menyembah dia, dia juga menolak. Dia cuma minta ditinggal. Ada di Yohanes 3 ayat 14. Ya. Nah, saya baca Yohanes 3 ayat 14. Yesus cuma minta, ada 3 ayat yang saya dapat. Dia tidak minta disembah, tapi dia minta ditinggikan. Nanti akan kita ketemu siapa Yesus sebenarnya. Yohanes 3 ayat 14. Nah, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi harus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Nah, itu. Itu. Jadi kalau sudah mengagungkan kita pasti selamat, ya, itu kan. Kemudian Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah menikahkan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Akulah dia. Siapa akulah dia? Dialah si Tuhan itu. Dialah si Bapa itu. Kalau sudah mengagungkan dia, meninggikan dia, itu harus, dia bilangnya. Nah, kemudian ayat yang ketiga, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 28-nya ya. Sekarang jiwaku terseru. Dan apakah yang akan kukatakan Bapa, Bapa selamatkan aku dari saat ini? Tidak, dia tidak minta diselamatkan oleh Bapa, ya. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Ada pokoknya itu. Ada tiga. Kemudian kenapa orang-orang Kristen meninggikan Yesus, ya? Itu ada di Matius 9 ayat 27. Oh, Matius 10 ya. Matius 27. Kita lihat Matius
ayat yang dimaksud adalah jika engkau mengasihi bapak ibu atau siapapun lebih dapat daripada aku, tidak layak. Jadi kita mau cinta siapapun melebihi daripada Yesus, tidak layak. Mau dia nabi, mau dia siapa, kalau kita melebihi mencintai daripada Yesus, itu tidak layak baginya. Nah, itu yang dia bilang. Kemudian, kenapa Yesus dia orang Kristen menganggap dia adalah Tuhan, bukan menganggap dia Tuhan, memang dia adalah Tuhan itu sendiri ya. Nanti kita baca di Yohanes 17 itu. Ya, itu ada di Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22. Ya. Kenapa orang Kristen itu sangat mengagungkan dia, sangat menghormati? Sebab dia bilang, Bapa tidak mengakui siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya 23 teman, ya 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi menghormati Yesus itu sama seperti tidak boleh kurang dari menghormati Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan itu sendiri, ya. Jadi siapa sih Bapa? Dia itu sendiri. Nanti ada di Yohanes 16 itu. Siapa sih Bapa itu sih? Atau ada di Yohanes 8 ayat 16. Jawabannya di Yohanes 8 ayat 24 itu. Siapa sih Bapa itu sebenarnya? Jadi itu dasar orang Kristen menghormati Yesus seperti sama seperti itu permintaan aja di Yohanes 5 ayat 23. Jadi kalau mau menghormati dia atau menyembah dia, harus sembah dia seperti menyembah atau menghormati Bapa, tidak boleh kurang. Nah, maka orang Kristen sangat menghargai Yesus seperti menghormati Bapa, seperti menghormati Tuhan, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Sebab di Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 5, dia sudah ada sebelum kemuliaannya, dia sudah ada di taktanya, dia di surga sudah ada. Ya, oke, okay, lanjut. Oke. Baik. Jadi pertama saya terima kasih ya atas khotbah Sensei yang begitu luar biasa gitu. Tadi di awal mengambil Yohanes apa? Kalau saya tidak salah, tadi di awal mengambil ayat di Yohanes 17 ya. Ya. Kalau nggak salah. Lalu kemudian ngambil di Yohanes ya. 6 ayat Yohanes 17 ayat 20 ya. Ayat 17 ayat 20 ya. Ya, kan tadi saudaraku bilang bahwa ditujukan kepada murid-muridnya saja. Tapi Yesus ya. Jawab di Yohanes 17 ayat 20. Oke. Di situ dikatakan Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini di sini siapa? Mereka di situ siapa? Murid-murid Yesus. Nah, murid-murid Yesus ini juga akan ada pengikut. Itu sudah pasti. Ya. Makanya Yesus mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Gitu loh. Jadi murid dari murid yang mengajarkan tentang Yesus. Ya, ya. Ya, oke. Lalu kemudian, di banyak dalil, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi hanya untuk mereka. Lalu kemudian dalil yang kedua yang diambil tadi adalah Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Nah, apa sih definisi percaya kepada Yesus menurut Yesus? Percaya kepada Yesus seperti yang saya terangkan tadi. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus syahadat, Yesus sujud dalam beribadah, dia sunat, dia berpuasa, menyembahnya kepada Allah, melihara hari yang dikuduskan di dalam kitab Taurat.
Berarti kalau percaya kepada Yesus, kudu wajib menjadi praktisi Yudaisme, bukan menjadi Kristen. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau percaya kepada Yesus, berarti harus percaya kepada ajarannya, ucapannya, perkataannya. Kenapa ini yang dijadikan oleh Yesus standar? Karena Yesus pada saat datang kepada Bani Israel, orang-orang itu tidak percaya. Tidak percaya kalau Yesus itu adalah Rasul Tuhan. Tidak percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Makanya dia mengatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat saya, yang percaya kepada saya, beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana konsep percaya itu? Saya sudah terangkan. Barang siapa sesungguhnya, barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, seseorang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, sudah pasti bukan Kristen. Karena Yesus adalah pekerjaannya, ruang lingkupnya, satu, menghidupkan orang mati. Dua, membuat orang buta berjalan. Tiga, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus menjalankan syariat Taurat. Berarti orang yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan Yesus sudah pasti bukan Kristen. Lalu kemudian, di dalam Yohanes 3 tadi, ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, jangankan duduk sebagai Hasem, Tuhan, duduk sebagai Mesias aja kagak. Berarti orang-orang yang hidup dari Bani Israel ini harus meninggikan Yesus sebagai apa? Sebagai Mesias. Karena kenapa? Ayat selanjutnya mengatakan, karena begitu besar kasih, di ayat 15-nya dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 15. Lagi-lagi percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Siapa yang melakukan pekerjaan Yesus sudah pasti bukan Kristen. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, kalau kita kembali kepada kitab Yesaya atau kitab Ulangan, kaitannya cerita Musa ketika dia mengambil tembaga berbentuk ular, kemudian ditinggikan, barang siapa yang menatap kemudian patung ular itu yang terbentuk dari tembaga, maka dia akan disembuhkan. Maka status Yesus kemudian itu sama dengan patung tadi. Hanya sebagai medan, hanya sebagai wadah penyembuh orang-orang yang sakit. Bukan sebagai sembahan. Kenapa? Patung tembaga yang dijadikan Yesus sebagai identik untuk menyetarakan dirinya, bukan Tuhan, bukan Hasem bagi Musa. Itu poinnya. Kemudian, sensei saya, guru saya tadi, mengambil Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Akulah dia. Yesus mengatakan, akulah dia. Dia datang kepada Bani Israel yang menunggu sang Mesias. Bani Israel menunggu sang Mesias, bukan menunggu sang Tuhan, atau sang Hasem nusul jadi manusia. Tapi yang ditunggu oleh Bani Israel adalah Mesias yang sama seperti Kores, sama seperti Daud, sama seperti Harun, sama seperti Musa. Nah, kenapa ada pernyataan ini? Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, meninggikan sebagai apa? Sebagai Mesias. Maka kamu akan tahu, akulah Mesias itu. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kalau dikatakan, ego emi atau anihu dalam bahasa Ibrani, bahwa merujuk kepada pencipta alam semesta, ingat, dia mengatakan, dan bahwa aku yang adalah dia itu tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan sang Bapa kepadaku. Jadi pemahaman sahabat Kristen yang mengatakan ego emi sama dengan Tuhan
tidak mungkin Tuhan tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak mungkin sang pencipta alam semesta diajarkan lagi oleh sang Bapa kepadanya. Lalu dikatakan di ayat 29-nya, dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti Yesus dan Bapa berdua, tidak satu. Dalil, oke, okay, thank you, makasih. Silakan. Terima kasih, luar biasa ya. Oke, okay, apa yang dipahami oleh saudaraku, saya hargai. Tapi saya mau menjelaskan apa yang kami pahami, atau saya pribadi deh yang pahami, bahwa yang dimaksud adalah pekerjaan-pekerjaan itu ada dua klasifikasi ya. Pekerjaan-pekerjaan dia sebagai manusia, keteladanan, dan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dilakukan. Pekerjaan Bapa itu apa? Bapa itu menciptakan langit dan bumi, menghidupkan orang mati, dan macam-macam. Pokoknya pekerjaannya Tuhan lah yang dilakukan. Dan tidak ada ayatnya juga dia bilang, tidak semua orang bisa. Dia bilang, kalau nggak ada di pengasal di Yohanes 15 atau ya, tidak semua orang bisa yang pekerjaan yang sangat spesifik itu, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ya, ya itu maka dia di, mau ditimpuk sama orang orang Israel atau orang-orang ahli Taurat atau Farisi, karena dia mengatakan itu ada di Yohanes 10 ayat 33 ya. Dia bilang, jangan kamu lihat masalah itu, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan Bapa, ya. Bapa yang dilakukan, dan pekerjaan Bapa itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali dia, ya. Maka dijelaskan banyak di kita Petrus, ada juga Paulus menjelaskan tentang siapa yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes juga mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, ya, sehingga Yohanes menulis itu dengan Tuhan Roh Kudus, ya, itu ada di Yohanes 1 ayat 3 ya. Kemudian banyak siapa sebenarnya si Yesus itu, ya, si pencipta langit dan bumi itu. Nah, kita hubungkan yang Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 5 bahwa dia sudah ada apa taktanya atau kemuliaannya sudah ada sejak dunia belum ada, di hadirat Bapa, di hadiratnya dia sendiri. Nanti sama siapa sih Bapa itu sebenarnya? Saya di sini tidak mau mendoktrin, mungkin saya akan diomelin sama orang-orang Tritunggal nih, saya ngomong begitu ya. Tapi untuk supaya cepat memahaminya, maksudnya siapa yang dimaksud Bapa itu, ada dengan ayat-ayatnya itu ada di Yohanes 8 ayat 19. Orang-orang Farisi tunjukkan Bapa itu kepada kami. Nah, dia jawab di Yohanes 8 ayat 24. Ya. Kamu akan mati karena dosamu. Akulah dia. Nah, gitu kan sih jawabnya itu. Akulah dia. Ya maksudnya dialah si Bapa itu. Itu nanti didukung oleh ayat 16 ya. Yohanes 16 itu kan. Jadi kalau mau meminta kepadanya, mau minta apa saja kepada Bapa, ya pasti Bapa akan berikan dalam namaku, dalam nama dia. Kalau mau minta kepada Bapa dalam namaku, pasti Bapa berikan. Ya. Habis itu dia bilang lagi, nggak perlu lagi pakai Bapa, minta aja dalam namaku, pasti diberikan. Nah, di Yohanes 14:14, minta dalam namaku, dia bilang. Nggak perlu pakai Bapa, nggak perlu pakai ini. Bapa itu dia sendiri ya, atau Bapa itu Tuhan itu, dia itu sendiri. Nah itu ada pembahasan lain nanti kita ini, tapi ya saya agak singgung-singgung. Itu maksudnya, sehingga orang, dia bilang, siapa sih manusia atau nabi siapa sebelum Yesus, ya, mengatakan kemuliaannya di hadirat Bapa sejak dunia belum ada. Sudah ada, sudah ada. Jadi, dia sudah ada sebelum dunia jadi. Pra-eksistensinya sudah ada. Yang kita kenal itu, ya maaf ya, orang Kristen sangat yakin bahwa itu dia ada YHWH itu sendiri. Sebab di Yohanes 17 ayat Yohanes 17 ayat 11-12 dia mengatakan, nama Bapa itu telah diberikan kepadanya. Kalau kita bisa baca ya. Nama si Bapa itu, Bapa si Allah itu telah diberikan kepadanya. Jadi di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah nama si Yesus. Namanya Yesus, ah gitu. Yang dulu belum diperkenalkan, ya. Yang dulu cuma Tuhan mengatakan YHWH atau aku adalah aku atau si Mahadir itu yang ada, maksudnya aku adalah yang ada, itu kan. Dia tidak membeli
menyebutkan namanya, di mana aku adalah aku. Ya. Ternyata si aku adalah aku atau si yang ada itu namanya Yesus. Ya, itu Yesus jelaskan. Yesus jelaskan kepada Yohanes 17 ayat 11 dan 12 kan. Lalu Yesus juga bilang, ya, yang mengenal di Matius 11 ayat 27, ya, tidak ada yang bisa mengenal Bapa, yang tahu tentang Dia hanya Bapa, dan hanya tidak seorang pun tahu siapa si Yesus, aku, anak manusia itu, hanya Bapa yang mengetahui Dia, ya, dan hanya Bapa yang mengetahui Dia, dan tidak ada yang mengetahui Bapa kecuali anak manusia, kecuali Dia sendiri, dan kepadanya lah Dia berkenan untuk menyatakan. Nah gitu, maksudnya itu Dia berinkarnasi, ya, dari firman menjadi manusia, itu maksudnya ayat itu. Itu juga ada di Lukas 10:22, sama perkataan itu, ya. Nah, jadi semua banyak ayat yang mendukung itu, ya. Jadi tidak ada yang kenal Yesus kecuali Bapa, kecuali Tuhan itu sendiri. Tidak ada juga yang mengenal Tuhan kecuali si Yesus itu sendiri. Tidak ada, dia bilang. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan saya atau perkataan orang. Tidak ada satu orang pun di dunia ini mengenal si Bapa dengan sempurna, ya, maksudnya. Kecuali si Yesus itu sendiri. Dan tidak ada orang pun, satu pun di dunia ini mengenal Yesus kecuali Bapa. Dan kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, itu tentang inkarnasi daripada Kristus. Jadi itu, maka orang Kristen itu dicerahkan dengan itu. Oh, ternyata si Bapa itu Yesus sendiri. Yang kita bilang di Yohanes 17 ayat 11 dan 20. Ayat 17, 11 dan 12, ya. Kemudian Matius 11 ayat 20, Matius 11 ayat 27 dan Lukas 10 ayat 22. Itu, maka kami orang Kristen bersyukur dicerahkan oleh Yesus, karena itu semua pertolongan. Waktu Yesus tanya, siapakah aku ini? Petrus bilang, engkau adalah anak manusia. Petrus, bukan engkau yang mengatakan itu, Bapakku sendiri juga yang mengatakan. Jadi yang mengatakan Yesus Tuhan bukan kami orang Kristen, itu tuntunan Roh Kudus. Seperti dia bilang di Yohanes 6 ayat 44 dan Yohanes 6 ayat 63, oh, betul, ya. Jadi untuk datang kepada Yesus itu tuntunan atau anugerah itu, bukan kita punya kemauan. Itu biasanya yang pilih. Jadi kan orang Kristen itu percaya Yesus bukan karena kami yang memilih Dia, tapi karena anugerah yang diberikan olehnya. Nah, ya, mudah-mudahan nanti di luar orang Kristen juga akan mendapat anugerah itu. Seperti Yohanes 6 ayat 44 dan Yohanes 6 ayat 63 kalau salah, ya. Itu yang siapa? Jadi anugerah, anugerah sekali, ya. Kami sampai mengenal Yesus yang Dia perkenalkan siapa Dia. Nah, kemudian kok kita mau kaitkan karena itu bertemu dengan aku lagi, maka oh ternyata Allah itu maksudnya ketika berbicara mereka tidak membunuh, tidak bisa mencari, karena memang ada dua perkara di sini. Sorry maaf. Jadi tadi yang disampaikan oleh sensei, ya, sangat menarik, yaitu adalah iman Kristen, ya. Jadi ketika dikatakan bahwa pekerjaan yang Yesus maksud itu adalah mencipta alam semesta dan seterusnya dan seterusnya. Tapi coba kita lihat. Ketika Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, maka dia kudu melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, itu penekanannya. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 14 ayat 12, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti kalau pekerjaan yang dimaksud di sini adalah menciptakan alam semesta, maka ini gimana ceritanya nih? Yang percaya kepada Yesus harus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, yaitu menciptakan alam semesta. Itu sudah tidak rasional di situ. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud Yesus di situ adalah hukum syariat Taurat. Bukan menciptakan alam semesta, bukan membangkitkan orang mati, dan seterusnya.
Tetapi pekerjaan yang dimaksud oleh Yesus adalah ketaatan Yesus menjalankan hukum Tuhan. Dan jika percaya kepada dia, kata Yesus, maka dia akan melakukan hukum itu. Dan kalau melakukan hukum itu, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Ya, jadi yang dituangkan di dalam Yohanes 14 ayat 12 itu sudah jelas. Nah, lalu ketika dikatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada, lalu kemudian dianggap dia itu adalah Tuhan. Saya hanya ingin mengutip satu dua ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 47. Di situ diterangkan begini, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Berarti Yesus itu adalah manusia kedua. Manusia pertama adalah Adam. Nah, di ayat 15 ayat 48, kalau teman-teman Kristen, sahabat saya dari Kristen mengatakan, oh jelas manusia kedua adalah Yesus, dan di situ dikatakan dia berasal dari surga. Lanjutkan di ayat ke-48 dari 1 Korintus 15 ini. Apa yang dikatakan? Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Berarti kalau Yesus dituhankan karena dia berasal dari surga, maka makhluk-makhluk surgawi yang sama seperti Yesus yang berasal dari surga juga itu adalah Tuhan. Nah, kembali, aku ada sebelum Abraham ada. Ini unik memang. Kalau orang maaf saya potong. Bukan itu. Yang saya kasih adalah Yohanes 17 ayat 5. Oh, Yohanes 17 8 ayat 40 berapa itu kalau yang dimaksud. Tapi yang saya kasih Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oke, baik. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapak. Nah, ini Yesus lagi mempertontonkan dirinya sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat. Dia berdoa kepada Sang Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Jadi gini, para nabi, para utusan, para Mesias, itu memang sudah dinubuatkan, itu memang sudah direncanakan untuk menjadi Mesias. Seperti Abraham misalnya, seperti orang-orang yang dimuliakan misalnya, itu memang sudah berbicara mengenai preeksistensi orang-orang ini, termasuk Yesus. Nah, kalau kita teliti dengan baik ayat ini, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku. Berarti dia minta dimuliakan. Ya, dimuliakan kehadirat Bapak dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus di kehadirat Tuhan sebelum dunia ada. Berarti kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan yang melekat pada diri Bapa yang kemudian diberikan kepada Yesus. Nah, sama seperti Musa, kemuliaan yang ada pada diri Musa itu adalah kemuliaan Bapa yang diberikan kepada Musa. Kemuliaan kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang kudus, semuanya berasal dari sisi Bapa. Makanya Yesus menjawabnya di ayat 7-nya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Lalu ayat 8-nya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Mereka benar-benar percaya, mereka benar-benar yakin aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kalau percaya, Yesus kudu wajib dipercayai sebagai utusan Allah. Nah, mundur ke ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Nah, orang menjadi Kristen tentu ingin memperoleh hidup yang kekal. Orang menjadi Islam tentu ingin memperoleh hidup yang kekal. Resepnya dari Yesus, yaitu pertama, bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Berarti tidak dua, tidak tiga. Dan di saat mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, Yesus di situ sebagai apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu poinnya. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, harus mengenal Allah yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus pada saat itu
hanya sebagai utusan Allah. Jadi dia tidak sama dengan Allah. Lalu kemudian dari ayat yang di dalam kitabnya sahabat Kristen, Yesus menerangkan seperti ini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Ini pesan emas dari Yesus. Jadi kalau ada kemudian yang menyebut Yesus itu sebagai Bapa itu sendiri, berarti sudah menyalahi dari konsep yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa Yesus itu melarang menyebut siapapun di muka bumi ini sebagai Bapa. Karena hanya ada satu Bapa, yaitu dia yang telah mengutus Yesus yang ada di surga, yang ada di langit. Ini penting untuk diketahui. Jadi, Yesus mengatakan, ketika kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan kepada Bapakku. Ini perlu diperhatikan. Kata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dan seterusnya, bukanlah itu. Ya, terima kasih. Saya mau menjelaskan apa yang bagus-bagus, apa yang disampaikan oleh ini, pemahamannya. Maksudnya, Yohanes 17 ayat 5, itu jelas-jelas Yesus sudah ada di hadirat yang Maha Kuasa itu. Yang kami pahami itu dia sendiri, di hadiratnya. Dan dia bilang, di hadiratku, kok kemuliaan yang kumiliki. Bukan kemuliaan yang Bapak miliki atau siapapun. Kemuliaan yang dia miliki, di hadirat. Nah, gitu kan. Maksudnya dia sudah ada. Kemudian, kayaknya tidak ada satupun nabi sebelum Yesus, ya, nabi-nabi yang mengatakan seperti itu. Tidak akan berani nabi itu mengatakan gitu, bahwa dia sudah ada sebelum dunia diada terjadi. Bahwa kita sudah ketahui bersama bahwa nabi-nabi ini kan turunan Adam yang diciptakan dari debu dan tanah, ya, tidak diciptakan tidak seperti Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada. Sedangkan nabi-nabi itu ada setelah Adam. Lalu Yesus penciptaan itu kalau kita melihat di Kejadian, manusia itu dijadikan pada hari yang ke-6, ya, atau kejadian penciptaan itu selama 6 hari, Adam termasuk di situ, bapak moyang kita semua atau bapak moyang daripada para nabi. Sedangkan Yesus nggak ada di situ, ya. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itu penegasan Yesus di doanya pada Yohanes 17 ayat 5. Jadi saya kira kalau memang ada ayatnya, para nabi itu sudah ada praeksistensi, sudah ada praeksistensi dari dunia dijadikan. Tolong, saya mau ini, saya juga akan, kalau memang ayat itu ada, seperti yang Yesus katakan pada Yohanes 17 ayat 5, waduh, saya akan ajari baik-baik. Itu jawaban yang saya berikan. Kemudian, tadi apalagi ya, masalah dia bukan Tuhan, ya. Saya sudah bilang, bahwa di Yohanes 17, ayat 11 dan 12, si Bapak itu namanya Yesus. Kalau kita baca, ya, tapi panjang nanti baca aja masing-masing, ya. Namanya Yesus, dia bilang gitu. Kemudian siapa sih si Bapak itu? Ya, kita bisa lihat di Yohanes 16 itu, tentang mulai dari 25 itu. Siapa itu si Bapak itu? Itu Yesus bilang itu hanya kiasan, Bapak itu hanya kiasan. Bapak itu sebenarnya dia sendiri. Nah, perlu lagi minta kepada Bapak. Selalu dia bilang, mintalah dalam namaku. Selalu dia bilang, ini mintalah dalam namaku. Nah, kemudian saya mau hubungkan, tadi saudaraku Jerma mengatakan bahwa mereka lah adalah apa, kami orang-orang Kristen tidak pengikut Yesus. Sedangkan kami semua orang Kristen, kalau mau minta apa-apa dalam nama Yesus. Mau menenggung setan, mau minta berkat, mau minta pekerjaan, mau minta apa saja dalam nama Yesus. Itu kami orang Kristen menjalani apa yang perintah Yesus, ya. Mintalah dalam nama, sebab nama itu sangat luar biasa, ya. Ternyata nama yang Maha Agung, namanya Tuhan itu ternyata Yesus. Nah, itu yang kami pakai. Maka itulah yang kami pedomani orang-orang Kristen. Ya, pernah kami minta apa-apa kepada minta berkat, minta apa di luar nama Yesus, ya. Apalagi kami minta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau dalam nama Yesus. Kayak gitu.
Jadi itu, apakah di luar Kristen mengatakan seperti itu? Tidak ada kan? Nah, tadi saya sudah bilang yang Matius 5 ayat 17, Matius 5 ayat 21 itu, jadi tidak semua orang, tidak setiap orang mengatakan Tuhan, Tuhan kepada Yesus, masuk dalam berarti, tidak semua berarti ada yang masuk, menyebut Tuhan aja tidak masuk, sebab itu maksudnya juga ada orang Kristen, mau bilang-bilang, oh, Yesus Tuhan, Yesus, tapi kelakuannya tidak benar. Nah, kelakuannya seperti orang Farisi yang dimarahin oleh Yesus pelakunya, tidak juga jaminan. Nah itu, jadi pasti kalau kita bilang sama Yesus adalah Tuhan, pasti masuk surga, walaupun tidak semua. Nah gitu maksudnya, tadi kan Pak Juma bilang begitu. Apalagi kemudian saya analogi apa, saya asumsikan apalagi orang tidak bilang Yesus itu Tuhan. Ya lebih, itu kita bisa ini sendiri. Menyebut Tuhan Yesus aja Tuhan, itu tidak jaminan, kecuali dia melakukan kehendak Bapa ya. Kehendak Bapa yaitu selalu harus memandang kepada Yesus kan tadi, Yohanes 6 ayat 40. Nah, kemudian aduh banyak, terlalu panjang tadi ya. Apalagi ya. Jadi kalau dibilang bahwa kami orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus, kami sangat mengikutinya ya. Kemudian ajaran Yesus kita bisa lihat di ini kok. Di Matius 6 sampai Matius 6 Matius 7 Matius 8 tuh tentang berdoa. Apakah orang di luar Kristen berdoa Bapa kami? Tidak kan? Atau menyebut Yesus? Tidak ada kan? Kecuali orang Kristen, dia ajarkan doa Bapa kami itu. Hanya orang Kristen yang menjalankan itu. Itu perintah Yesus loh. Ajaran Yesus ada di Matius 6, 7 dan 8, ajaran tentang bersedekah, tentang beribadah, tentang apa itu simpel sekali ya, tentang mengasihi sesama, yang dia tekankan tentang mengasihi sesama itu. Kita buka aja di Matius 6, 7 dan 8, itu ajaran Yesus ya, ajaran yang sangat simpel tapi tidak tentu tidak mudah untuk kita ini kan mengaplikasikannya. Saya kira begitu. Apa lagi ya, masih berapa menit Pak Ustadz Sugi saya? Pak Ustadz Sugi, berapa menit lagi saya? Halo? Masih bisa ya? Jadi, begitulah, kalau kami dituduh bahwa kami bukan pengikut Kristus, itu mungkin keliru. Saya bukan bilang salah, itu keliru. Kami adalah benar-benar pengikut Kristus, yaitu mengikut ajarannya dia. Masalah makan babi, makan apa, ya, kalau kita mau lihat binatang-binatang yang dilarang kan, atau haram dimakan itu kan ada di imamat kan, ada bukan 10 aja mungkin ratusan binatang yang dilarang ya, sangat dilarang. Nah Yesus tidak menyinggung soal itu ya, masalah makan, sebab tidak ada artinya bagi. Kemudian lagi tadi Pak Juma bilang katanya yang menghilangkan hukum Taurat adalah si Paulus, saya bilang juga keliru bukan salah, itu di Yesus sendiri yang bilang di Lukas 16 ayat 16 ya, bahwa kitab Taurat dan Taurat dan kitab para nabi selesai pada waktu Nabi Yesaya atau Nabi Yohanes Pembaptis tiba, selesai sudah, dia bilang gitu kan. Bukan si Paulus, kesian. Yesus yang bilang kitab Taurat dan kitab para nabi berakhir setelah tampilnya Yohanes, itu Lukas 16 ayat 16. Jadi bukan Paulus, jadi itu keliru lagi ya, dia bilang. Jadi yang kita orang Kristen jalan tetap itu ya 10 hukum Tuhan itu ya. 10 hukum Tuhan ya, ditambah dengan syariat-syariat yang tidak tertulis yang Yesus bilang tadi kan, yang tadi saya jelaskan, yaitu yang tersirat-tersirat. Nah, itu sampai nanti dunia kiamat. Kemudian saya mau mengatakan kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Kita bisa lihat di Matius 24 itu mulai dari 29 ya. Jika anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, dia yang akan bintang-bintang akan jatuh, bulan semua rontok, ya. Kemudian dia akan datang dan ya, Gurunda sedikit lagi. Jadi ketika Yesus mengatakan tidak setiap orang yang menyeru
Tuhan, Tuhan, kepadaku masuk ke dalam kerajaan Bapa melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi di situ ada sekumpulan orang yang menyeruh Yesus. Ya, jadi kalau diasumsikan apalagi yang tidak, oh salah. Karena Yesus mengatakan tidak semua, berarti kumpulan orang-orang yang hanya memanggil Yesus. Jadi yang diseru Yesus, yang diceritakan Yesus ini hanyalah mereka yang menyeru dia dengan sebutan Tuhan. Nah, sekarang mari kita kaji. Tuhan yang dimaksud Yesus di situ adalah Tuan. Tuan adalah Kurios. Jadi bukan dalam arti kata seperti yang diimani oleh sahabat Kristen, pencipta alam semesta nusul menjadi manusia. Tetapi Tuhan yang dimaksud di situ adalah orang yang ditinggikan, orang yang dimuliakan. Manusia yang didudukkan lebih tinggi daripada manusia yang lain. Bukan manusia ditinggikan menjadi sang pencipta alam semesta. Jadi kalau dikatakan apalagi yang lain, alhamdulillah kami umat Islam mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Kami mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Kedudukannya sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah Sayyid. Dua-duanya adalah Tuhan. Dua-duanya adalah Kurios. Tuhan itu adalah bahasa kita orang Indonesia. Tetapi yang sebenarnya orang-orang yang biasanya. Nah, dia sebagai orang yang ditinggikan, sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara mereka, yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Poinnya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau teman-teman Kristen diwakili oleh guru saya, sensei saya mengatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ini tanda tanya besar. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah sekarang, kalau orang Kristen mengikuti Yesus, maka sudah pasti orang Kristen itu menjadi aktivis Yudaisme. Agamanya pasti. Aturannya, aturan Taurat. Itu sudah pasti. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Jadi Yesus mengenal muridnya. Muridnya mengenal Yesus. Murid-muridnya mendengarkan dan mengikuti Yesus. Bukan menyembah Yesus. Bukan menuhankan Yesus. Tetapi mengikuti Yesus. Lalu kata kuncinya, di dalam Yohanes 12 itu tadi, Yesus berkata, jika kamu percaya kepada aku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti, ya, mengenal murid Yesus, Yesus mengenal dia, harus mengikuti Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus taat kepada hukum Taurat, Yesus menyembahnya kepada Allah. Itu yang harus diikuti oleh orang-orang yang percaya. Nah, lalu kemudian, di dalam saya minjam Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Katanya percaya kepada Yesus, tapi perbuatannya tidak mencerminkan kepercayaannya terhadap Yesus. Sementara Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Kamu akan mengikuti perkataanku. Kalau kamu percaya, tapi imannya mengatakan percaya. Tapi perbuatannya mencerminkan tidak. Nah, coba kita lihat. Ayat ini sangat jelas. Sia-sialah orang yang mempunyai iman, tetapi iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Lalu bagaimana dengan konsep Kristen sekarang ini? Menyatakan seorang tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan orang hanya dengan iman. Sementara Yesus mengajarkan, percuma mereka berhormat kepadaku, sementara mulutnya memujiku, yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Jadi ini perlu kita renungkan. Yesus tidak berani menghilangkan hukum Taurat. Walau satu hukum yang paling terkecil sekalipun. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 18, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum langit, bumi ini lenyap,
satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum itu terjadi, sebelum semuanya terjadi. Lenyap langit belum, bumi lenyap belum, belum semuanya terjadi. Berarti setitik pun tidak bisa dihilangkan. Lukas 16 ayat 17, lebih mudah bagi langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tapi faktanya di iman Kristen, hanya karena Yesus mati di tiang salib, semuanya lenyap. Padahal Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Atau dihilangkan, atau ditinggalkan, atau dibatalkan. Nah, coba. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Coba. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, apa yang tertulis di dalam Taurat? Tidak dikatakan apa yang tertulis di dalam kitabnya Paulus. Di Roma, Efesus, Galatia, dan seterusnya. Tetapi Yesus mengatakan, hidup kekal. Tentang hidup yang kekal, apa yang tertulis dalam Taurat? Apa yang kau baca di sana, kata Yesus. Maka orang-orang itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Lalu kemudian, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus apa? Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Apa itu? Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Nah, mengasihi Allah seperti apa? Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang teguh pada segala ketetapannya dan peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya. Berarti Yesus mengatakan, apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Percaya, kasihi Allahmu. Apa cara mengasihi Allah? Taat kepada perintahnya, berpegang kepada perintahnya, berpegang kepada ketetapannya, berpegang kepada aturan-aturannya. Di mana aturannya? Hukum Taurat. Jadi kalau ada yang mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, itu bullshit. Mohon maaf, saya harus katakan itu, Sensei. Thank you. Mantap, mantap ya. Sebuah diskusi yang cukup menarik kita simak barusan ya. Antara junior dengan seniornya sendiri, terutama penjelasan serta uraian yang disampaikan oleh Ustadz Zuma itu benar-benar sangat logis ya, yang bisa kita terima dengan akal pikiran kita, tentunya berdasarkan dalil ya atau data. Sementara lawan debat beliau seniornya yaitu saudara Robert, itu kalau kita perhatikan dalam menjelaskan tentang keimanannya, ini masih seperti pada umumnya ya umat Kristen ketika berdebat atau berdiskusi itu membabi buta tanpa harus mengkoreksi atau menganalisa setiap ayat-ayat di dalam Bibel itu sendiri. Yang jelas mereka imani saja tanpa ada koreksi sama sekali ya, dan mereka juga tidak mempunyai alat ukur atau standar yang digunakan untuk menentukan suatu kebenaran dari kitab yang mereka yakini tersebut. Nah, demikianlah saudara ke semuanya, mudah-mudahan video ini semakin menambah pengetahuan kita ya, khususnya di bidang kristologi, dan tentunya kita semakin cerdas untuk menyikapi setiap ada diskusi ataupun debat di dalam baik di Zoom-nya Islam ataupun di pihak Kristen ya. Nah, terima kasih, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah murni dari saya, kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.